Selamat sore, Mami, Bunda. Kali ini saya ingin berbagi cerita review tentang wajan kecil yang baru saya beli, yang berbentuk-bentuk itu, murah. Hanya kalau nggak salah 10 ribuan ya. Dan ini dia untuk goreng telur ceplok. Seperti biasa, kita masukkan telur dengan api kecil, yang paling kecil tentunya, tapi ini untuk menghindari ciprat-menciprat yang tidak diinginkan, saya taruh di luar api untuk menaruh telurnya. Sekalian saya taburi garam di atasnya, kemudian baru saya letakkan di atas kompor kembali dengan api kecil. Ya, seperti ini yang selalu saya lakukan jika menggoreng telur supaya aman. Lalu saya ambil garpu untuk membalik telurnya. Oke, dan ini sudah siap untuk dibalik. Semoga gak gosong ya. Sepertinya ini kelamaan deh. Seperti biasa, biar aman terkendali, kita taruh di luar kompor dan kita balik. Ya, ini mungkin karena saya yang kurang ahli untuk membalik, dan saya pakai satu tangan karena tangannya satunya pegang kamera. Oke, dan nanti kita lihat ya hasilnya. Ini dia. Ya, lumayan sih, biarpun tidak berbentuk love seperti yang diekspektasikan dan sedikit gosong. Oke, lebih latihan lagi deh.